Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Kali ini kita mau review singkat nih barang yang salah satu barang yang ada di toko. Ini dia masih segel, kalau bisa dilihat secara fisiknya dia masih segel ya. Langsung aja ya kita cek. Ini yang jelas dia Macos ya teman-teman. Macos masih mulus banget, bisa dilihat. Bos lu kan beda. Kita buka. Oh iya. Hidup ya hidup. Gerangannya mati. Jadi kena kak. Oke guys, saya coba hidupkan ya. Ini tombol powernya. Tekan apa orang di hidup ya? Asal tek mati ke lo. Nde. Iya. Cuy ya. Apa mati? Udah dong ini cok anda. Jangan berteriak nanti. Cuma kebetulan aja. Dari fiturnya bisa kita lihat sebelah kanan. Nah, ini ada untuk colokan USB, kemudian ada untuk chargernya juga di sebelah kanan nih. Kemudian ada untuk colokan SD card kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian di sebelah kirinya ada plug in jack audio untuk headset, ada USB juga sama. Nah, ini plug-in headset, USB, dan ada untuk chargernya ya. Chargernya, bentuk chargernya nanti kita steal. Nah, kita masukin passwordnya dulu, 234. Nah, masih mulus banget ya teman-teman. Dia juga masih segel. Masih segel, kemudian sudah dilengkapi beberapa aplikasi standar. Oke, untuk speknya kita langsung spill ya di sini. Oke, kita lihat untuk speknya dia sudah menggunakan macOS Monterey. macOS Monterey, kemudian RAM-nya sudah 4 GB. RAM-nya 4 GB dengan prosesor Intel Core i5 ya. RAM 4 GB. Terus untuk grafiknya Intel HD Graphics 6536 MB. Nah, terus untuk layarnya dia 13.3 inch. Kita zoom lagi, bisa nggak? Oh ya, 13.3 inch. Kemudian untuk penyimpanannya dia menggunakan penyimpanan 128 GB. Oke, itu beberapa speknya. Kemudian untuk suara, untuk suara kita cek. Kecepatan jaringan stabil asalkan internetnya juga nggak lemot ya. Belum bisa nih deh. Nah, kita tes speaker. Nah, speakernya besar ya teman-teman. Suaranya besar. Jadi worth it banget lah. Kemudian bentuknya slim,
very very slim. Slim. Oke, itu dia speknya untuk MacBook Air dengan operasi sistem, dengan sistem operasinya Monterey, RAM 4GB, dia SSD ya Om ya? Ini ya, dia SSD 128. Walaupun RAM-nya 4GB, ya untuk pengguna Apple atau macOS tahu sendiri lah. Kalau Apple itu stabil penggunaannya ya, jadi nggak usah khawatir dengan barang-barang di luar sana yang RAM-nya sampai 32GB. Wow, untuk Android atau yang lain-lain. Kita buka harga untuk macOS ini murah aja ya teman-teman, masih di angka 4. Kalau harga aslinya ya teman-teman bisa cek langsung ya. Oke, OS macOS Monterey versi 12.7. Kita zoom sekali lagi, 12.7. Nah, ini ya. Kemudian untuk layarnya 13.3 in, bisa dibilang 13 giga, 13 in ya, dengan resolusi 1440x900 ya, untuk dan penyimpanannya 128GB. Oke, itu aja dulu mungkin reviewnya pagi ini. Kita kembali ke review-review laptop. Oh ya, sebelum ditutup lupa nih, dia backlight ya teman-teman. Ada backlight, ini ada tombolnya untuk backlightnya. Jadi nanti bisa diatur ya untuk backlightnya. Oke. Anda saat ini berada di voice over. Tuh tombol backlightnya ada di sini ya. Nah ini yang edges-nya ke up nih dan ini down. Oke teman-teman, itu aja mungkin dulu reviewnya kali ini. Sampai ketemu di video-video review selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.